Saudara Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyinggung soal rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hasto bilang Megawati memiliki tujuan sama untuk membangun bangsa. Mengenai rencana pertemuan antara Megawati dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan semangat persahabatan untuk membangun bangsa. Hasto bilang belum ada waktu yang disepakati terkait pertemuan ini. Keputusan pertemuan ini merupakan kewenangan strategis dari Megawati. Ini Presiden dan Pemilu Legislatif 2020. Semuanya itu suatu hal yang sangat baik. Karena tidak ada persoalan antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Bahkan di dalam kerjasama pemilu presiden tahun 2009, ada kesesuaian platform partai. Misalnya keberpihakan kepada petani, di dalam membangun kedaulatan ekonomi kita, kedaulatan energi, ada banyak kesesuaian. Sehingga untuk kepentingan bangsa dan negara, bagi kemajuan rakyat, kemakmuran rakyat, semua harus bekerjasama. Tetapi demokrasi, ya apapun bentuknya, itu juga tetap memerlukan adanya suatu penyeimbang. Komunikasi politik secara intens sedang dilakukan.